Musim hujan di Thailand berlangsung dari bulan Juli sampai Oktober. Selama periode tersebut, para biksu berhenti bepergian, menghentikan semua pekerjaan proyek dan mencurahkan diri sepenuhnya untuk belajar dan bermeditasi. Periode tersebut disebut Wasa atau penyunyian musim hujan. Beberapa tahun yang lalu di Thailand Selatan, seorang kepala wihara terkenal membangun sebuah aula baru di wihara hutannya. Saat Wasa tiba, dia menghentikan seluruh pekerjaan proyek dan memulangkan tukang-tukangnya. Ini adalah saat untuk hening di wiharanya. Beberapa hari berikutnya, seorang pengunjung datang menyaksikan bangunan setengah jadi. Dia bertanya kepada kepala wihara, "Kapan aulanya akan selesai?" Tanpa ragu-ragu, sang biksu berkata, "Aulanya sudah jadi." "Apa maksud Anda dengan aulanya sudah jadi?" tanya balik si pengunjung. "Itu belum ada atapnya. Tak ada pintu atau jendela. Banyak potongan kayu dan kantong semen berserakan. Apakah Anda akan membiarkannya begitu saja?" "Apa yang Anda maksud aulanya sudah jadi?" Kepala wihara tersenyum dan menjawab lirih, "Yang sudah selesai ya sudah selesai." Dan dia pun beranjak pergi untuk bermeditasi. Itulah satu-satunya cara untuk melaksanakan penyunyian atau rehat. Jika tidak demikian, pekerjaan kita tidak akan pernah selesai. 4. Petunjuk kedamaian pikiran untuk si bodoh. Saya menceritakan kisah sebelumnya kepada sekelompok besar pendengar pada satu Jumat siang di Perth. Pada hari Minggunya, seorang ayah datang dengan marah-marah untuk berbicara kepada saya. Dia mengikuti ceramah tersebut dengan anak remajanya. Masalahnya, ketika hari Sabtu siang si anak ingin pergi bersama teman-temannya. Si ayah bertanya kepada anaknya, "Kamu sudah bikin PR belum?" Anaknya menjawab, "Seperti yang diajarkan Ajahn Brahm semalam di wihara, Papa." "Dadah." Pada hari Minggu berikutnya, saya menceritakan kisah lain. Kebanyakan orang di Australia memiliki taman di rumahnya. Tetapi hanya segelintir orang yang tahu bagaimana menemukan kedamaian di taman mereka. Bagi orang lainnya, taman hanyalah tempat bekerja yang lain. Jadi saya menganjurkan mereka yang punya taman untuk memelihara keindahan taman dengan berkebun sejenak. Dan memelihara hati mereka dengan sejenak duduk dalam damai di tamannya, menikmati berkah alam. Jadi pertama-tama mereka memutuskan untuk membereskan segala pekerjaan remeh temeh. Sesudah itu mereka baru melarutkan diri dalam kedamaian taman. Jadi hamparan rumput harus dipotong, bunga perlu disiram, dedaunan perlu dipangkas, semak-semak harus dibabat, jalan setapak harus disapu. Tentu saja itu semua menghabiskan seluruh waktu luang mereka, dan pekerjaan yang beres pun baru sebagian kecil. Pekerjaan mereka jadi tak pernah selesai, dan mereka tak pernah memiliki sejenak waktu untuk diam dalam damai. Pernahkah Anda perhatikan bahwa di dalam budaya kita, orang-orang yang istirahat dalam damai hanya dapat ditemukan di perkuburan? Orang bodoh kedua berpikir bahwa mereka lebih pintar dari orang bodoh pertama. Mereka menyingkirkan semua garu dan penyiram, lantas duduk di taman sambil membaca majalah. Bisa jadi yang berisi gambar pemandangan alam nan aduhai. Tapi itu berarti menikmati majalah, bukan menemukan kedamaian dalam taman. Orang bodoh ketiga menyingkirkan semua peralatan berkebun, semua majalah, koran dan radio, dan duduk diam dalam damai di tamannya. Selama kira-kira 2 detik, lalu mereka mulai berpikir, rumput itu perlu dipotong dan semak-semak di sana harus segera dibabat segera. Jika saya tidak menyiram bunga-bunga itu, mereka akan layu. Dan tanaman kaca piring yang indah akan tampak bagus di sudut sana. Ya, dengan sedikit hiasan, tempat mandi burung di depan situ. Saya bisa membelinya di tempat pembibitan. Itu sih namanya menikmati berpikir dan berencana. Tak ada kedamaian pikiran di situ. Pekebun yang bijak akan mempertimbangkan. Saya telah bekerja cukup lama. Sekarang waktunya untuk menikmati buah dari pekerjaan saya.
untuk mendengarkan kedamaian. Jadi, biarpun rumput perlu segera dipotong dan dedaunan harus dipangkas dan bla bla bla, tidak sekarang. Dengan cara inilah kita temukan kebijaksanaan untuk menikmati taman sekalipun tidak sempurna. Siapa tahu ada seorang biksu tua Jepang bersembunyi di balik salah satu semak dan siap untuk melompat keluar dan memberitahu kita betapa sempurnanya taman tua kita yang berantakan. Sungguh, jika kita memusatkan perhatian kepada pekerjaan yang telah kita selesaikan, mungkin kita akan mengerti bahwa yang sudah selesai, ya sudah selesai. Namun, jika kita memusatkan perhatian hanya untuk melihat kesalahan pada sesuatu yang harus diperbaiki, seperti dalam kasus tembok bata di wihara saya, kita tidak akan pernah tahu apa itu kedamaian. Pekebun yang bijak akan menikmati 15 menit kedamaian di tengah kesempurnaan dari ketidaksempurnaan alam. Tidak berpikir, tidak berencana, dan tidak merasa bersalah. Kita semua berhak untuk pergi dan mendapatkan kedamaian. Tetapi orang lain pantas kehilangan kedamaian dengan cara mereka sendiri. Lalu, setelah memperoleh bagian penting dan vital dari 15 menit dalam damai, kita bisa meneruskan tugas berkebun kita. Saat memahami bagaimana menemukan kedamaian di taman, kita akan tahu bagaimana menemukannya kapan saja, di mana saja. Khususnya, kita akan tahu bagaimana menemukan kedamaian di dalam taman hati kita. Sekalipun, pada saat kita berpikir bahwa ada begitu banyak ketidakberesan, begitu banyak yang harus diselesaikan.